Lain rasa dia. Hi everyone, welcome back with me again, Yvonne. Okay, video kali ni saya mau share sama kamu pasal makanan manisan yang saya beli online sejak tanpa perlu pergi ke Turki. Mesti semua orang ingat ni makanan dari Turki kan, saya beli di Turki. Tapi sebenarnya saya beli di online sejak, guys. Oh my god. Setiap sangka makanan macam ni, manis macam ni ada di Malaysia. Setiap saya pergi Turki pun beli ni makanan ni. So kita akan try. Oh my god. Sebenarnya saya lama sudah teringin memakan makanan yang berbeza sedikit dari negeri kita ataupun dari suku kaum yang berbeza. Saya teringin mau try makanan yang apa ni, yang berbeza lah. Apa bahasa jawab ni? Okay, anyway, first of all, semua share kamu. Sekarang saya pakai ini microphone, mini microphone, supaya saya punya suara setiap saya teriak-teriak. Hi everyone! Begitu bah. Kadang-kadang saya rasa macam saya buat video saya teriak. Okay, jadi saya pun plan beli ni mini microphone. Saya beli di Shopee. So, without further delay, let's do this. Saya sabar, mau try. Okay, yang ini saya ambil package yang semua, yang mini tester. Sekejap ya, saya baca-baca dulu. Okay, saya order ni daripada My Turkish Delight. Saya tidak tahu kamu dengar ke tidak ni. Bising betul saya punya kucing ni. Berlari-larian macam coach-coach hotah. Okay, mereka mempunyai sajian baklava. Saya tidak tahu macam mana sebut ni. Baklava. Baklava yang fresh dan menarik, yaitu rose pistachio, rose cashew nut, almond cashew nut nest, pistachio nest, Nutella chocolate nest. Okay, yang ini yang recommended punya lah, yang baklava recommended punya. Tengok dia macam ni. Wow, sedap. Nanti saya share dorang punya gambar ke. Banyak. Lepas tu diorang ada mini mix, fitil and icing sugar flavors RM25. Lepas tu diorang ada mini tester box RM55, free postage. Yang saya dapat ni free postage. Harga dia RM125. So nanti saya akan share dan makan sekali. Sedapnya. Ada coklat, baklava. Okay, banyak sangat. Saya belum pernah nampak lagi sajian. Oh my god. Saya punya kucing. Saya belum pernah nampak lagi sajian kuih mui ataupun manisan yang dijual macam ni di Sabah. So, saya tidak sabar mau try. Okay. Okay, kita akan try. Gunting dulu dia. Di mana ni punya kucing kok? Sebancik betul dia. Tentang mau buat video ni lah, dia orang berlari-lari. Jangan kamu risau, dia orang menggunakan bubble wrap. Oh, saya tidak tahu macam mana dalam dia ni. Okay, saya baru saya makan tadi. Tapi saya lapar lagi balik. Kita akan try. Ini macam mana saya buka. Oh my god! Packaging dia lawas sangat. Macam packaging apa nih? Sunteja kan? Pandai aja sunteja. Okay. Oh, my Turkish delight. Manisan dari Turkish. So dia di sini dia ada macam ni, authentic handmade delicacies. Okay. Yang ini yang besar. Alamak, dia macam ada dia punya apa nih? Dia punya serbuk-serbuk. To Yvonne dia cakap sini. Alamak. Okay, yang ini set yang besar pun ya. So dia ada bagi saya satu card. To Yvonne, to secure a dream and thank you for purchasing our delectable Turkish delights. Jadi, diorang ada Instagram dan juga Facebook, guys. So, nanti kamu boleh check it out di sana, okay? But first, mana dulu sama buka? Yang kecil nih kah yang ini? Okay, saya try yang ini dulu sebab ini macam nyam. Saya tidak sabar mau try. Okay, dia macam sudah buka, dia jadi macam ni. Tidak tahu macam mana rasa dia. Saya harap dia sedap. Kita try dulu dia. Minta maaf, saya terpaksa buat dia macam ni sebab dia apa nih? Saya tidak mau tuh dia punya gula manisan tuh jatuh di lantai, nanti ada semut. Mengada aja kan? Masih okay kah? Walaupun 3 hari sudah.
Ups. Ooh. Okay guys, dia macam ni. Wow, guys, dia begini. Wah. Nampak banyak apa ni? Banyak flavor. Jap, saya kira dulu. So dia total ada 25 flavor dalam ni. Okay, jap, saya ambil gambar dulu. Okay guys, okay. Saya akan try makan ni. Mau makan ni semua. Saya try yang coklat ni dulu. Sebab saya sangat suka makan coklat. Okay. Let's try ini. Okay, macam ni lah. Nampak, dari sini. Wah, dari sini, okay. Dia lembut. Dia macam, tapi kan dia coklat yang macam coklat, anu ni, yang keras tu. Ini dia macam jelly. Dia dua aja, yang begini punya. Ini bukan yang jelly. Ini sedap. Sedapnya. Saya buka gamnya. Sedap yang second tadi itu, guys. Saya mau try yang kecil-kecil ini dulu. Ini dua nih. Yang ini. Ini ada, saya rasa ini ada pistachio kah, kacang. Kebanyakan orang punya makanan ini ada ke kacang. Mostly yang macam pistachio, begitulah. Ini. Ini ada pelbagai kacang. Guys, ini sedap gila. Dia punya tekstur ini lembut. Dan dia ada banyak kacang di dalam. Bukanlah banyak, macam ada 3 jenis kacang. Sedap gak? Next, yang ini pula. Ini dia warna hijau. Ini kacang dia jahat kok. Kacang dia orang sedap. Habislah bergatal tekak. Sekejap. Sedap. Next, saya mau try. Yang ni pula. Yang putih ni sini. Yang ini. Ini dia banyak hirisan-hirisan. Tidak tahu lah apa guys, dia punya hirisan resepi daripada Turki ini. Bahan dia lembut. Ini macam ada susu, rasa susu. Ini manis. Ini ada manis sikit. Lembut. Lepas tu di tengah-tengah dia ni ada ada macam kacang. Saya gigit saya di tengah-tengah. Okay guys, ini yang keberapa sudah? Kali ini saya mau try yang di tengah-tengah ni pula. Yang ini, saya akan ambil yang ini. Saya tidak tahu yang ini macam mana. Kayak yang ini, tengok. Di tengah-tengah dia ada manisan, ada ke kacang. Saya rasa macam kacang je. Kita try. Dia macam ada hirisan kelapa di atas dia ni. Macam ada peanut. Tapi demi peanut, bukan rasa peanut yang jam peanut yang ada di supermarket tu. Dia macam ni lah di dalam dia. Dia kacang ya. Sedap kacang dia, rasa macam kacang yang Ferrero Rocher. Macam kacang itu yang dia punya isi itu. Di luar dia lembut lah. Mostly manis. Manisan Turki ini manis-manis pula kan. Rasa dia masih bagus juga nih. 3 hari sampai pergi Sabah. Macam bagus ya, tapi macam gatal tekak saya. Sebab mungkin kacang kali. Ya lah kacang kan. Tapi sedap guys, serius sedap. Mereka punya manisan. Kali ini saya mau try half-half saja. Saya mau try semua, tapi saya akan gigit half-half saja kali. Besok saya sambung. Saya mau try yang ini pula. Dia macam begini. Okay, saya pegang pun, saya tekan-tekan dan saya lembut-lembut.
gini. Oke, try dulu. Suka apa? Ini rasa oren. Rasa oren. Next yang ini. Dalam dia yang ada coklat. Ini ya. Begini. Dalam dia ada coklat gini. Adakah saya bakal kena penyakit kencing manis lepas ini? Astaga, gila. Oke, second try makan yang ini. Separuh aja makan. Misalnya, tengah tuh yang sedap. Yang ini saya tidak berapa suka, sebab dia rasa dia macam rasa ubat. Macam yang rasa macam minyak wangi yang macam ada rasa ubat juga nih. Kalau saya makan terlampau banyak campur sudah, jadi itulah saya rasa macam ada ubat. Gila, oke, okay, next. Saya try yang colorful nih pula. Yang ini, wow. Apa nih guys? Dia lembut, wangi, wangi yang macam herba-herba tuh, yang bunga-bunga tuh. Try dulu makan. Dia lembut. Oh my god. Saya rasa macam saya makan herba. Ini saya berapa suka? Lain rasa dia. Dia macam, dia punya tekstur jelly, yang macam jelly-jelly, dia bukan keras. Di luar dia disaluti dengan yang macam yang daun-daun, bukanlah daun-daun, macam bunga-bunga, yang macam yang herba-herba punya tuh bang. Dan then ada kacang. Apa guys, yang ini saya berapa suka? Oke, okay. Jap, saya minum air dulu, jap. Oke okay, guys, I'm back. Kata gigi kah? Oke, okay, next. Yang ini nih, warna hijau nih. Ini, dia macam banyak kacang, saya takut pula. Lepas ini saya batuk lah nih. Saya try yang inilah. Yang macam roll nih, warna hijau nih. Ini warna hijau, tadi warna oranye. Saya rasa mungkin ini pandan kali ini. Begini. Dia begini. Macam yang oranye tadi, tapi ini rasa apa? Saya tidak tahu ini rasa apa. Mungkin terlalu banyak sudah saya try, jadi saya tidak dapat interpret ini apa perisa. Tapi ini tidak terlalu manis. Dia macam ada rasa-rasa kelapa juga lah. Bahku, saya mau try yang ini, second yang sebelah oranye tadi. Ini. Dia punya tekstur lembut juga. Ini sedap guys. Kacang dia tidak banyak. Itu dia. Udah manis sedikit lah. Dan dalamnya ini ada kacang. I think this is the pistachio kali. Iya, pistachio. Sedap pula, sedap. Siapa yang allergic dengan kacang tuh tidak sesuai lah makan My Turkish Delight nih. Gak tau kamu kena gout. Gila apa? Oke, okay, kebanyakan dorong punya manisan nih. Kebanyakan dorong punya manisan nih ada kacang. So siapa yang allergic, yang ada gout tuh, better jangan namakan. Kalau kamu mau try, boleh lah. Next yang ini. Ya segi empat, dia punya tekstur begini. Dia sama macam ya yang tadi tuh. Tapi, yep. Excuse me. Dia punya ini kacang dia lain sedikit. Ini sedap. Ini pun sedap. Sedap. Dan saya try yang ini pula. Herbal dia tadi. Ini dia macam ada warna merah-merah aja nih. Terasa dia punya kacang duluan. Anggunya. Ini macam badam. Almond. Ini biasa aja, tidak berapa lah. Tapi rasa dia tidak jauh berapa manis sangat kalau yang tadi tuh. Yang ini tidak jauh berapa manis. Mungkin saya makan terlalu banyak sudah kan. Aduh guys, saya panik sudah. I cannot. Aduh, next yang ini. Patutkah to be continue esok? Ini lah kan. Ini kurang sedap. Sedap guys. Next yang ini. Belada. Yang ini kan yang tadi tuh. Kacang dia ada agak besar sedikit.
Tapi saya enggak makan habis satu ini, nanti saya sambung besok. Maksudnya yang ini ya. Cuma sama aja. Ini berkacang dia ini. Oke. Next yang sebelum makan, yang pink nih. Saya try yang pink nih dulu. Dia macam kue yang warna merah tuh kan, yang banyak biji selasih itu, tapi bukan ini. Ini rasanya macam rasa Bandung. Cuma rasa air Bandung tuh. Keluar sudah guess deh. Oke. Next yang ini nih. Ada kacang juga di dalam dia. Las-las yang petik sih ada macam ini. Hah? Sambil yang kacang dia tuh. Try dulu. Yang macam almond kah? Sedap. Macam gula-gula susu tuh. Yang plastik dia udah biru tuh. Saya yang ini pula. Don't give up. Yang ini pula. Kacang dia di tengah-tengah. Astaga, saya baru mau makan sikit saja. Kalau kacang dia di tengah-tengah nih maksudnya saya kena makan separuh daripada ini. My God. Sedap guys. Dia punya kacang sebelum makan. Dia rasa macam dia juga. Cuma dia punya kacang ada berbeza sikit. Sebab yang tadi itu besar. Sedap guys yang putih ini. Next yang ini. Ini kacang dia ada besar sikit. Gitu. Nah yang tadi tuh yang ada begini nih. Lalu saya yang warna putih kan? Itu lebih kurang sama, dia punya tekstur sama dia punya rasa. Coba dia punya kacang sejak dia punya inti yang berbeda lah. Okay. Next, saya akan try yang hijau nih. Harap-harap muka saya tidak jerawat besok. Oke. Macam sama aja, dia punya tekstur cuma jenis kacang dia aja lain. Itulah guys. Dia punya tekstur yang macam jelly-jelly tuh. Lebih kurang sama macam ini. Lebih kurang sama. Bukan yang lebih kurang, macam sama aja. Cuma dia punya lapisan di atas tuh lain lah. Yang ini kacang, yang ini sama yang ada kacang juga, cuma ada macam yang herba-herba. Daun-daun, bukan daun-daun lah, macam begitulah. Yang ini kacang. Kacang hijau-hijau. Cuma kacang macam hijau. Sedap. Tapi yang ini saya tidak berapa suka. Yang ini pula warna oranye-oranye ya. Ini. Sedap. Saya jangan pun cemtik betul sudah gila. Ini ada lain sikit. Rasa dia macam air bunga. Macam minuman air bunga. Ada kacang di dalam dia. Artinya saya tahu mungkin apa nih, sebab banyak sudah saya makan kan campur-campur, jadi mungkin dia punya rasa pun berbeza, tapi saya rasa yang ini rasa dia macam air bunga begitu. Dia punya rasa gitu, tapi tiap berapa minat yang ini entahlah, sebab mungkin yang ini dengan yang ini nih rasa dia macam yang herba-herba yang banyak bahan-bahan dia tuh, tiap berapa minat yang itu. So yang ini pula, ini ada campuran kacang hijau, macam ada warna coklat. Try dulu. Itu kayak aja. Saya mau makan habis tapi macam semuanya tekak. Ini udah. Apa nih? Ini ada. Gatal. Ini macam sedap. Dia macam tidak rasa apa nih? Macam ubat-ubatan gitu lah. Tapi of course dia ada kacang. Sebab tu saya cakap macam saya tidak dapat masuk sudah. Jadi gatal. Ada tekak-tekak, gatal tekak saya. Ada dua lagi.
Ada dua lagi guys. Oke, okay, yang ini. Ini macam ada coklat di tengah dia. Macam biasa, dia macam jeli-jeli lah begitu. Ya apa ini? Ini pula manisan Turki ni. Macam ada rasa coklat. Ini okay juga. Tidak terlalu pemanis kalau yang ini. Last yang ini. Oh my god, last sudah. Lepas tu yang ini. Yang ini. Apa khabar? Dia tidak macam jelly. Macam ada rasa macam-macam sikit. Macam green tea. Green tea kah? Macam ada rasa green tea. Ada, saya rasa macam ada, ini ada pahit sikit. Begitulah. Dia begini. Macam sushi oh kan. Habis sudah saya rasa guys. Nasib saya makan sikit-sikit aja. Kalau saya makan ini habis, matilah besok saya tidak dapat bangun. Sebenarnya ada lagi yang ini. Tapi yang ini saya rasa saya tidak dapat teruskan. Saya sambung esok untuk try yang ini, okay. So guys, ini first time saya try manisan daripada Turki. My Turki Delights. Okay, diorang ada Facebook and then Instagram. Kalau kamu mau try macam ni, kamu boleh pergi diorang punya Facebook and then Instagram. Nanti saya attach diorang punya link. Kamu boleh check di sana, okay. Anyway, okay. Daripada 25 semua ni. Nasib baik saya tidak ambil yang besar-besar loh, gila. Sebab ada juga yang saya tidak suka di sini. Daripada 25 flavor sini, saya suka yang first dengan second tadi yang saya makan tu, yang macam rasa coklat tu. Yang itu sedap. Dia kecil saja kan? Yang itu sedap. And then saya suka rasa yang ini juga. Yang orange ni. Ada rasa-rasa orange. Dia tidak kacang lah. Yang ini memang tidak kacang. Jadi yang ini pun sedap. Chili semua sedap juga, cuma kecuali yang kalau saya kan, saya tidak suka yang ini, yang ada rasa herba-herba begitu. Sama yang ini okay juga, yang macam ni. Sama yang beginilah. Yang lain okay, cuma kurang suka, kurang minat. Cuma semoga saya habis semua ni. Oh my god. Okay. Guys, yang ini sebelum try. Masih fresh lagi. Try jap. Guys, ini pun sedap. Dia tidak kacang. Ini rasa macam asam-asam. Apa? Lemon. Sedap. Ini rasa lemon. Dia tidak kacang. Jangan. Saya tidak terkata sudah. Habis kata sudah terkata. Oh my god. Aduh, gila lah. Tapi guys, yang ini mini test the box. Kalau kamu mau try, boleh try. Dalam dia ada 25 flavor. Okay, so kamu boleh try. Ah, saya belum baca lagi. So my Turkish delight, lokum, lokum. Known as Turkish delight, is derived from the phrase rahat al hukum, meaning to relax the throat. Oh my god. To relax the throat. In Ottoman Turkish, first produced in Anatolia in the 15th century, the popularity of Turkish delight spread throughout the Ottoman Empire. Macam mana sebut tu guys? Empire mean. Aduh, macam yang total tukak sel. Empire. Mana bahasa ni? Apa
apa nih? Bersambung pula dia punya empire dengan in. Okay. The popularity of Turkish delights spread throughout the Ottoman Empire in the 17th century. Sakit tegak nih guys. Okay, delicious Turkish delight leaves a sweet taste on your palate. Yeah, memang sangat manis. Traditional Turkish delight has a long-standing history and international acclaim. Delight creating and remembering pleasant memories through honoring cultural traditions. Ingredients, Turkish delight is made with natural and nutritious ingredients making for a healthy treat. Sebenarnya ini tidak boleh Bani makan satu kali begini nih. Bisa rasa dia manis. Jadi kalau boleh makan satu atau dua pieces begitu, jangan makan macam saya. Semua mau try. Mungkin semua ini sedap, tapi disebabkan saya mau try sekaligus semua 25 jenis flavor nih. Jadi saya rasa macam sampai tekak pun rasa macam gatal-gatal. Sebab saya pergi makan semua nih. Yang mostly dia punya texture macam jelly-jelly. Macam lembut jelly. Okay. And then dia ada kacang, And then dia ada kekacang lah, banyak kacang dia. Lepas tu, manisan Turkish Delight ni sesuai dihidang bersama dengan kopi ataupun teh. Boleh minum masa petang, macam tu. Okay guys, so next saya akan buat yang ini pula, my Turkish Delight. Okay, besok. Besok saya akan buat yang ini. 2000 years later. Okay guys, kita sambung video untuk yang kemarin. Saya akan makan ni manisan daripada My Turkish Delight. Jadi kita akan buka yang warna hijau ni. Kita sampar sebanyak. Sekarang pun saya tengah lapar. Okay, dia macam begini. Apa ni? Ada keluar putih-putih. Maybe dia punya gula icing ataupun yang kelapa rasanya. But it's okay. So, dia punya box warna dia warna hijau macam warna emerald green. And then belakang dia ni, oops, dia ada jatuh-jatuh. Sama saja macam yang ini. Sama. Sama saja. So, depan dia pun sama. Cuma color dan size saja yang berbeza. So, saya akan buka. Ha, dia jadi macam ni. Selepas kena kirim pergi Sabah. Jadi, wangi. Wangi kayu manis. Okay, jadi saya try yang oranye ni dulu. Okay. Yang oranye ni. Good. Dia punya tekstur jenis yang lembut punya. Sedap. Dia tidak berapa manis. Rasa dia macam oranye begitulah. Ha. Saya akan try yang ini nih. Dia macam luar dia semua sama, gula icing ataupun kelapa, bukan kelapa. Macam gula icing serbuk dia. Yang warna merahnya ada kacang. Ini pun sedap. Dia macam agak kacang pistachio. Next yang ini. Ini ada besar sedikit, dia jenis pemanjang lah. Dia punya tekstur jenis lembut juga. Ini ayam kacang jenis yang besar punya. Hidung saya gatal. Kacang dia jenis yang besar punya. Macam ubi kayu, tapi dia bukan ubi kayu. Saya try half-half saja ya. Sebab kalau saya makan semua ini, nanti macam kemarin. Apa nih? Gatal tekak saya. Sebab dia macam jenis manis punya dessert. Next yang ini. Ini pun ada kacang. Ini pun sedap guys. Next. Yang ini. Ini dia macam apa nih? Ya tau lah apa mau cakap. Tapi teksturnya beginilah, ada kacang. Ini macam ada kacang almond, sedap. Rasa betul kacang dia guys. Next yang ini panjang juga nih. Dia ada 4 jenis yang panjang. Jadi ini macam kayu manis. Try dulu. Ini dia punya serbuk kayu manis. Sedap. Ada kacang di dalam dia lah. Enak. Sorry guys, ada 6 yang jenis memanjang ni begini.
Next, akan try yang ini ya. Yang putih ini. Hmm, kucing saya. Ini pun sedap, guys. Ada kekacang di dalamnya. Sedap. Next, yang ini. Ini yang lembut. Ini ada rasa macam orange, tapi ada kacang. Yang putih ini ada nampak kacang. Ustaz sudah gatal-gatal sama tekek. Yang ini. Yang hijau. Ada rasa macam buah. Ya. Macam ada rasa honeydew sikit. Saya rasa macam itulah. So next yang ini, yang macam pink-pink, merah-merah sikit. Ini jenis cheddar kacang di dalam ya. Yang ini. Rasa dia macam gap, guys. Macam yang teh jasmine, teh begitu. Sedap. Sedap rasa dia. Saya rasa yang hijau ni lagi, yang striking sikit. Hijau ke kuning ni, macam saya buta warna sudah, okey. Yang ini pula dia macam ni. Apa rasa dia? Ada rasa dia macam rasa buah-buahan. Jap. Macam ada rasa yang gula-gula, yang chewing gum tu. Apa namanya tu? Yang peppermint. Jap. Rasa macam chewing gum yang itu. Okay, so next yang ini. Yang macam ni. Saya rasa yang membonjol ni. Dia punya kacang. Kita akan try. Aku akan makan kacang dia. Kacang dia jenis yang membulat tu, yang besar. Masih ada 8 jenis lagi ya. Saya mau try. 9, sorry. Yang orange ni sama kan macam tadi. Yang first saya makan tu. Kita try dulu. Tidak sama, guys. Tadi saya ada rasa macam orang-orang yang ini. Ada rasa, tapi saya tidak tahu apa rasa dia. Mungkin tidak terlampau manis lah. Oke, jadi yang ini. Yang ini ada kacang dia. Ini sedap. Ini sedap yang ada kacang dia. Rasa dia macam yang warna purple tu kan, yang saya cakap macam herba tu kan, tapi itu terlalu kuat rasa anda punya macam herba tu. Ini ada kurang sikit. Sedap rasa dia, sama dia tidak terlalu manis lah yang ini. Yang ini pula, mungkin ini mango kali. Rasa dia. Ini tidak kacang dalam dia. Betul, haha mango. Next yang ini. Ini saya tidak tahu apa nih. Macam gula getar. Rasa macam yang chewing gum. Warna oranye tu. Tapi ini lagi sedap. Saya makan ini saya rasa macam fresh. Maksud saya yang baru kena buat bah. Sedap. Ini dari Esbok. Dari Esbok lagi sedap. Dia rasa macam sejuk-sejuk. Terus yang ini. Dia macam yang herba tadi secakap tu. Tapi yang ini. Dia tidak kacang. Macam sama yang ini tadi. Tapi yang ini tidak kacang. Yang ini kalau makan macam terasa betul-betul di kopinya tekak. Okay. So yang ini. Yang ini warna brown-brown sikit. Ada kacang dia, guys. Ada kacang dia. Sedap gak? Yang ini. Ini pun ada kacang. Ini rasa dia macam kayu manis. Bukan kayu manis. Ya, coba lagi. Lebih kurang macam kayu manis. Tapi tidak terlampau rasa sangat lah yang dia punya kayu manis tuh. Oke, next yang ini. Cantik tekstur dia. Cicak pun bunyi. Mungkin orang mau makan juga nih. Oke, begini.
Hitam honeydew. Ini pun sedap. Rasa macam, oh ada last lagi. Ini warna oranye nih. Dia tahu sama atau tidak? Tidak guys, lain. Ini sedap juga. Itu merasa oranye, tapi macam tidak, dia merasa oranye macam tidak terasa sangat manisnya oranye. Saya rasa ini dia punya icing. So mostly, dia punya manisannya, dia macam jelly-jelly, dia tidak keras. And then ada yang ada kacang, ada yang tidak kacang. Yang ini guys, sedap. Yang macam kayu manis nih. Sedap rasa dia. Cinnamon. Ini sedap. Saya paling suka yang ini. Kalau di box kecil ini, saya suka yang ini. Cinnamon nih. Sebenarnya guys, banyak lagi dorang punya dessert yang ala-ala rasa Turki. Kamu tidak perlu pergi Turki untuk beli manisan dorang. Kamu order saja melalui online. Kamu boleh pergi My Turkish Delight, Instagram ataupun Facebook. Okay? Excuse me. Free postage, harga dia RM125. Antara dua ni, yang ini dia punya box macam box jamu tenteja kan? Saya suka yang ini guys. Yang ini saya suka. Yang ini pun saya suka juga. Okay. Okay guys, thank you for watching. Bye.